warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bedilers, berjumpa lagi di channel YouTube-nya Delta Air Rifle, pusatnya informasi senapan angin. Untuk kalian ingin menambah info-info mengenai senapan angin, wajib banget ya selalu mampir di channel YouTube-nya Delta Air Rifle. Nah, kembali lagi di channel YouTube-nya Delta Air Rifle, Sobat Bedilers, untuk mengulas berbagai jenis senapan angin ya yang ada di Delta Air Rifle ini. Kali ini kita juga akan kembali lagi untuk berbagi informasi mengenai senapan angin. Jadi sebelum kita lanjut videonya, saya ingatkan dulu untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel YouTube-nya Delta Air Rifle, untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada video terbaru terupdate dari kita, kalian tidak akan ketinggalan informasinya. Nah, Sobat Bedilers, kembali lagi di sini kita memberikan informasi mengenai salah satu senapan angin yang ada di Delta Air Rifle. Di sini sudah ada senapan angin PCP River Akalipat ya. Untuk kalian yang mungkin mau beli senapan angin ini, wajib untuk simak video ini dulu, karena di video kali ini kita akan coba untuk uji test power dari senapan angin PCP River Akalipatnya. Jadi untuk kalian yang penasaran seperti apa power yang dihasilkan dari senapan angin ini, bisa ikutin dan juga simak terus video kita sampai akhir. Nah, Sobat Bedilers, langsung saja ya untuk uji test power kita kali ini pada senapan angin PCP River Akalipat. Kita akan mencoba untuk menembakkan di 4 kali tembakan. Kita lihat seberapa besar sih power yang dihasilkan dari senapan angin PCP River Akalipat ini ya. Oke, langsung saja untuk tembakan yang pertama, sudah ada kronometer di depan senapannya. Kita bisa langsung lihat nanti FPS yang dihasilkan. Oke, langsung saja untuk tembakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 892,5 untuk hasil power di tembakan yang pertama. Itu sudah bagus karena kita memang menggunakan di setelan power medium ya, Sobat Bedilers. Oke, 893,6 untuk tembakan yang kedua. Kita lanjut di tembakan yang ketiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih stabil di 800 alias 894. Kita lanjut di tembakan yang terakhir nih. Kita lihat masihkah stabil di 800 FPS-an. Oke, 870,7 untuk hasil power di tembakan yang keempat atau tembakan yang terakhir, dimana untuk 4 kali tembakan pada senapan angin PCP River Akalipat ini alhamdulillah sudah bisa menghasilkan di 800 FPS ke atas ya, di setelan power medium game ini. Jadi untuk power segitu itu sudah standar, sudah bagus, sudah rekomend untuk berburu hewan-hewan menengah ya, hewan-hewan yang sedang seperti biawak berukuran kecil atau sedang sampai burung-burung nih ya, karena untuk power segitu itu sudah bagus untuk medium game. Kalau kalian ingin menambah powernya, bisa kalian tinggal atur di setelan power big game. Nah, itu dia Sobat Bedilers untuk uji test power kita kali ini ya pada senapan angin PCP River Akalipatnya nih. Nah, untuk kalian yang mungkin mau beli senapan angin ini, tenang saja karena senapannya cuma dibanderol di harga 1 jutaan saja. Buruan ambil sekarang juga dengan cara menghubungi melalui nomor yang ada di layar kalian, atau bisa melalui link WhatsApp kami yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Kita juga melayani untuk COD dan juga transfer lunas ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, nantikan informasi dan juga video terbaru dari Delta Air Rifle. Jadi pastikan selalu pantengin channel YouTube-nya Delta Air Rifle ya, Sobat Bedilers. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan juga subscribe nih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.